Nama saya Wan Kamaria binti Wan Abdul Kadir. Jawatan sebagai pengurus di carikomputer.com. Disiplin pekerja, datang lewat. Itu sahajalah buat masa ni kan, kita nasihat sahajalah. Mungkin tu pun orang kata daripada 5 orang staff tu mungkin dalam seorang dua orang macam tu lah. Antaranya kalau yang berkaitan dengan masalah kita kan, kita tahulah macam mana step-step yang kita boleh ambil lah untuk kita nak kawal disiplin staff ni. Tak adalah nanti dia berulang lagi. Setakat ni kalau kita nasihat apa semua dia dengar lah kan. Kita sebenarnya tak adalah masalah disiplin yang staff yang degil sangat ke, tak ada. Cuma tiba masanya kita nak mendalami lagi ilmu human resource ni supaya kita boleh diterapkan ke dalam kita punya syarikat lah. Pesanan tu, ilmu ni memang ramai orang tak tahu sebenarnya nilai dia. Pada pendapat saya lah kan, sebagai business owner ni, ilmu ni memang wajib ada lah. Nak bawa kita punya business ni sampai ke tahap yang lebih berjaya lah kan. Sebab dalam kita handle staff ni, dia ada tahap-tahap dia. Kemungkinan awal tu senang kan, tapi tiba masa main dengan manusia ni dia macam-macam kerenah kan. Tiba masa kan ada benda yang susah untuk kita kontrol. Jadi awal-awal ni sebaiknya ada ilmu tu lagi mudah lah untuk kita nak bawa bisnes kita lagi berjaya lah. Ramai kat sana, betul lah macam Sifu cakap, ramai orang pentingkan marketing, sales kan, tapi PR ni tak ramai yang sedar sebenarnya dia punya kepentingan tu. Saya nasihatkan lah, setiap business owner wajib ada ilmu ni sebenarnya. 10 lah. 10, terima kasih banyak.